Tari tradisi menyingkap kembali asal dan sejarah tarian-tarian di bumi bertuah ini. Ia bukan sekadar gerak dan tari, ia dilatari kisah yang unik dan tersendiri. Meski beradun dengan perubahan, tarian tradisional masyarakat tempatan masih utuh dalam ingatan. Tari tradisi kali ini terus menyelusuri seleksi tari yang lama sebati. Ia warisan sejati yang tidak boleh ditukar ganti. Ini kisah seorang puteri. Hikayatnya menjadi bualan sejak zaman berzaman. Puteri tersohor yang cukup agung dalam himpunan sastra rakyat negeri Pahang ini digambarkan sebagai seorang puteri yang sungguh cantik. Secantik namanya, Puteri Wali Nong Sari. Dalam tarian ini juga, saya diceritakan bahawa sebuah rebab yang sangat tua usianya dijumpai di Sungai Lepar di Maran. Dan kononnya rebab ini ada hubungan dengan Puteri Wali Nong Sari. Dan Puteri Wali Nong Sari ini dipanggil ialah dengan cara menyanyikan lagu tersebut. Bila menyanyikan lagu tersebut dengan ingin rebana, Puteri Wali Nong Sari akan datang dan memberikan segala khidmat apa yang dipentingkan oleh rakyat pada waktu itu yang diminta melalui seorang boleh katakan pengelipu lara yang menepuk rebana, memanggil serta memuja Wali Nong Sari ini untuk datang. Mana yang berpasung, mana yang berpasung, longgalah yang pasung. Sebut saja nama Puteri Wali Nong Sari, pantas di telinga terngiang-ngiang irama indah hikayat puteri yang dilakukan dalam lagu tarian Wali Nong Sari. Mana yang berpasung, longgalah yang pasung, bergeraklah belaka-laka, bergeraklah ke kiri, bergeraklah ke kanan. Bergeraklah ke depan, bergerak ke belakang. Wali Nong Sari adalah sebuah metos seorang puteri yang sangat agung di Pahang. Dan Wali Nong Sari merupakan seorang puteri yang mulia dalam sastra rakyat di Pahang. Puteri Wali Nong Sari ini mempunyai pelbagai kelebihan. Antaranya seorang yang sangat pandai pencak silat, yang tahan badannya daripada tembusan besi dan beberapa kepakaran atau kemahiran yang lain. Wali Nong Sari ini merupakan seorang puteri yang memberi rahmat atau kebajikan kepada seluruh rakyat di negeri Pahang, konon ceritanya. Puteri Wali Nong Sari akan menolong semasa bah berlaku, iaitu masa banjir. Kalau kemarau berlaku, Puteri Wali Nong Sari datang. Dan waktu musim kemarau, misal kata, Puteri Wali Nong Sari akan datang untuk bersama dengan rakyat jelata membersihkan tanah huma, dan selepas itu hujan akan turun dan tanaman ditanam semula. Kesenian Wali Nong Sari melata hingga ke seluruh negeri Pahang dan dipercayai mula berkembang di daerah Maran. Menurut cerita orang-orang lama, gelaran tua bagi negeri Pahang adalah Indrapura dan menggunakan sungai sebagai medium pengangkutan sejak lama dahulu. Kemajuan dan kemakmuran negeri yang juga terkenal dengan keindahan alam semula jadi ini berselang-seli dengan hikayat Puteri Wali Nong Sari yang begitu elok budi pekerti.
Negeri Pahang Darul Makmur merupakan negeri terbesar di Semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan negeri Johor, Perak dan Selangor. Kuantan merupakan ibu negeri bagi negeri Pahang dan berkedudukan di pesisir laut China Selatan di mana tebing sungai Kuantan berdekatan dengan Kuala dan cukup masyhur. Asal dari hikayat inilah terciptanya gerak tari Walinong Sari ini. Hayunan tangan dan lingkuk badan meliuk-lintuk, gerak kaki yang tersusun rapi, penuh beradat dan sungguh indah mengiringi alunan lagu Walinong Sari yang bagai dikhabarkan menurut kepercayaan silam sebagai memanggil datangnya putri rupawan ini. Putrilah yang cantik berdarah putih, bertekak hitam mulurong songsang bertulang tunggal. Walinonglah yang sari, putri yang cantik, datangnya dari puncak gunung Tahan, puncak gunung Ledang, gunung Lambana. Datanglah ya Tuhan. Mengenai tentang putri Walinong Sari ni, putri ni sangat cantik, berambut panjang, berpakaian diraja. Orang dulu-dulu kata dia ni memang dari putri kayangan ataupun putri bunyi. Kita dulu-dulu putri guna putri ni orang biasanya bawa berjampi mengubati penyakit mesri-mesri macam tak sedar ataupun dia ni macam mengalau bencana daripada kampung. Dia ni orang macam orang bunyi ya lah. Kalau sakit demam ni, kau panggil bomoh lah. Dia bomoh ni, dia berkait maik lah dengan Walinong Sari ni. Dia berkait maik ni maknanya kalau ada bomoh ni, maknanya hanya adalah Walinong Sari ni. Walinong Sari ni entah macam puteri ke mana ke, tak tahulah mana tak nampak. Orang bomoh je nampak. Jadi berkenaan dengan tarian Walinong Sari ini, sebenarnya tarian ini ialah melakumi seluruh negeri Pahang. Tetapi berasalnya ialah, jangan tak silap saya, di Maran lah, di Luet Maran. Tujuan tarian ini ialah bagi orang yang dulu lah, orang yang lama-lama dulu menggunakan tarian ini, orang gunakan sebagai perubatan lah. Perubatan tradisional dan sekiranya kalau ada pesakit-pesakit yang luar biasa lah, ya. Jadi digunakan tarian Walinong Sari ini, iaitu cara perubatan lah. Bagi pengalaman saya lah, perubatan ini memang banyak menggunakan alat-alat lah, alat-alat seperti beras basuh, seperti daun ataupun kain, ya, untuk mengubati ya, orang yang pesakit-pesakit di ketika itulah. Dan di situ juga ada gendang lah, ada gendang rebana bagi untuk memanggil ya, dewa-dewa ataupun sejenis puteri lah Walinong Sari ini. Digunakan sebagai pengempuh lah, mengebas pesakit. Selain itu, beras itu ditaburkan ke muka atau badan pesakit itu. Tujuannya untuk menyembuh lah penyakit itu. Tarian ini memanglah diiringi oleh lagu Walinong Sari itu sendiri dengan penisling kata atau liriknya yang sangat menarik. Dan gerak tari
tarian Walinong Sari ini merupakan pergerakan ataupun kesukaan puteri Walinong Sari itu sendiri. Dia seorang puteri yang cantik yang menjaga rambutnya yang panjang, menjaga gerak lakunya. Dan Walinong Sari juga digambarkan sebagai seorang puteri yang sentiasa berpayung waktu berjalan. Dan payung yang digunakan adalah payung kuning. Dan dia pandai bersilat. Dan dalam tarian Walinong Sari, gerak silat selalu dimasukkan. Dan satu hal yang kedapatan pada Walinong Sari ini menunjukkan kebesarannya ialah dia dijulang atau ditandu sewaktu berjalan. Dan dalam tarian pun kadang-kadang menandu ataupun menjulang Walinong Sari ini menggunakan buluh pun dilakukan oleh pereka-pereka tari yang mempunyai pengalaman atau mempunyai kemahiran dalam bidang ini. Dan demikianlah puteri Walinong Sari itu digambarkan dalam satu bentuk tarian yang sangat menarik dan cantik, diiringi dengan lagu yang merdu bunyi. Begitu juga Walinong Sari merupakan satu puteri yang mementingkan perpaduan. Puteri ini mengamankan peperangan antara Raja Mambang di Pahang dengan seorang raja di Tasik, Bera, pada waktu itu. Dan puteri Walinong Sari lah yang memainkan peranan penting mengamankan peperangan ini. Tarian Walinong Sari yang sudah begitu sebati dengan negeri Pahang ini banyak menzahirkan kepribadian Tuan Puteri yang cukup indah dalam setiap gerak dan geri. Puteri Walinong Sari sering digambarkan sebagai seorang puteri yang asalnya dari Kayangan dengan kecantikan tiada tolok bandingan serta memiliki kehebatan yang begitu mengagumkan. Tarian Walinong Sari ini merupakan salah satu tarian kegemaran bagi peminat-peminat tarian tradisional di negeri Pahang. Mungkin kerana mengisahkan metos, ia mengisahkan metos pada zaman dulu, kehebatan atau kejelitaan wanita-wanita pada zaman dahulu. Puteri ini selalu membantu orang-orang kampung dengan menggunakan kesaktiannya. Tarian ini selalunya ditarikan oleh kaum-kaum wanita. Gerak tarian ini menceritakan, dia ada cerita-cerita dia, ya, seperti melontar lembing, puteri bersilat. Dari situ movement-movement yang ditarikannya menceritakan pergerakan-pergerakan tarian Walinong Sari ini. Puteri Walinong Sari digambarkan sebagai seorang puteri yang kebal dari sebarang senjata dan memiliki ilmu persilatan yang sungguh tinggi dan cukup hebat dalam memerangi musuh dan lawan. Maka tidak hairanlah unsur-unsur seni silat tempatan turut diterapkan dalam tarian kebudayaan kebanggaan masyarakat negeri Pahang ini. 3, 4 sisi rambut ni. Ya, 1, 2, 3, 4, okey. Ambil sanggul, 5, 6, 7, cabut. Okey, pandang. 1, 2. Menurut kepercayaan silam, semangat puteri rupawan ini akan dipanggil dengan menyanyikan lagu Walinong Sari. Melalui lagu tersebut, semangat dan kehebatan puteri legenda ini akan diseru bagi membantu memulihkan penyakit tertentu yang sering dihadapi oleh masyarakat terdahulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang pasti, mereka begitu percaya dengan kehebatan Puteri Walinong Sari dan kepercayaan inilah yang menjadi teguh kuatnya pengaruh puteri ini dalam legenda kebudayaan masyarakat negeri Pahang. Dalam tarian ini, selalunya dia menceritakan atau melakukan gerak-gerak yang berkisahkan tarian ini, ya. Seperti pergerakan bersilat, ya. So dia tunjuk pergerakan bersilat. Selain daripada itu, pergerakan melontar lembing. So dalam tarian itu ada gerak seperti melontar lembing.
Selain pada itu, dia ada juga pergerakan berhias diri, ya, di mana puteri akan menari, mengkan rambut dia, ya, dan mencucuk sanggul. Selalunya menceritakan tentang kejelitaan puteri Walinong Sari ini. Ya. Dan orang-orang kampung pada masa itu sangat sangat asyik ataupun sangat terpesona dengan kesaktian puteri Walinong Sari ini. Kehadiran puteri Walinong Sari hanya dapat disedari oleh golongan tertentu sahaja. Menurut kepercayaan masyarakat tempatan, semangat puteri Walinong Sari yang menyusup masuk ke dalam tubuh badan individu tertentu akan menyebabkan seseorang itu berperilaku persis seorang puteri yang sedang menari. Ini akan mendatangkan satu keadaan yang dipanggil sebagai keadaan asyik kepada penari yang sedang menarikannya. Ketika ini, penari dikatakan akan mengikuti pergerakan seorang puteri seperti membelai rambutnya yang panjang. Kepahlawanan puteri Walinong Sari dizahirkan melalui gerak silat sebagaimana yang wujud dalam hikayat yang menceritakan peribadi puteri tercantik ini sebagai seorang yang handal bersilat. Gaya laku dan gerak-geri persis seorang puteri diperindahkan oleh para penari dengan mengenakan persalinan tradisional, busana yang cukup indah dan diserikan lagi dengan aksesori tambahan di kepala dan badan penari. Kain selendang pula turut dikenakan di pinggang penari sebagai pelengkap gaya dalam tarian kebanggaan kaum wanita di negeri Pahang ini. Tarian Walinong Sari ini merupakan salah satu tarian kegemaran bagi peminat-peminat tarian tradisional di negeri Pahang. Mungkin kerana mengisahkan mitos, ya, yang mengisahkan mitos pada zaman dahulu, kehebatan atau kejelitaan wanita-wanita pada zaman dahulu. Saya dan kumpulan saya akan sentiasa mempersembahkan tarian Walinong Sari ini di setiap persembahan, sama ada di majlis-majlis keramaian dan juga
di majlis di persembahan-persembahan biasa untuk penonton-penonton di negeri Pahang ini. Tarian Wali Ulun Sari ini ianya merupakan satu mitos negeri Pahang, ya, mitos rakyat negeri Pahang. Dan sehingga kini masih dipersembahkan dalam bentuk tarian dan lagu dalam majlis-majlis resmi kerajaan dan juga kepada pelancong-pelancong asinglah. Puteri Wali Nong Sari, lambang keunggulan wanita Melayu pada zaman dahulu, tetap terus dikenang, hadir kekal dalam ingatan zaman berganti zaman. Hikayatnya menjadi legenda, baik budi pekertinya menjadi ikutan terus disampaikan berbilang generasi. Cantik berdarah putih, bertekak hitam bulu roma sonsang, bertulang tunggal. Wali Nong lah yang sari, putri yang cantik, datangnya dari puncak gunung Tahan, puncak gunung Ledang, gunung Labanang. Datanglah ya Tuhan, datanglah turun, turun bertapa di balai seribu, hai seribu hendak, hai seribu jadi, hai barang dicita. Thank you.